Sobat Otomotif, apa kabar? Balik lagi bersama gua, Bro Ari. Kali ini gua berada di dealer Wing Honda, yaitu Marconi Motor, yang beralamat di Jalan Cikalong nomor 35, Kabupaten Karawang. Nah, hari ini di depan gua ini sudah ada all new Honda CBR 250 RR, tipe tertinggi yaitu SP, Mas Bro. Secara dimensi, motor ini memiliki panjang 2060 mm dan memiliki lebar 724 mm. Dan untuk tingginya, CBR 250 RR ini memiliki tinggi 1098 mm. Nah, dia memiliki ground clear 145 mm, Mas Bro. Nah, untuk bobotnya, CBR 250 RR ini memiliki bobot bersih 168 kg. Keren, Mas Bro. Bobot yang begitu ringan sekelas motor 250cc. Secara tampilan, motor ini sangat keren sekali di mana dia memiliki garis-garis yang sangat tegas, Mas Bro. Di mana dia memiliki desain depan yang mirip seperti kakaknya, yaitu CBR 1000 RR. Tampilan lampu depannya, dia memiliki tampilan yang sangat cantik sekali di mana dia memiliki tampilan yang cenderung ke dalam, Mas Bro. Dan sudah dilengkapi dengan LED, jadi lebih efisien dan lebih terang. Dan tidak lupa, Mas Bro, di sini sudah dilengkapi lampu DRL. Fungsi lampu DRL ini untuk mempermanis tampilan CBR 250 RR ini, sekaligus berfungsi sebagai lampu sen kanan kiri. Mantap. Nah, beralih ke bagian samping, CBR 250 RR ini memiliki garis-garis yang sangat tegas di mana dia hampir menutupi area motor, Mas Bro. Namun menyediakan sedikit ruang di sini. Masih menimbulkan aura motornya di sini. Otot-ototnya masih dilihatkan. Nah, di sini dikasih kisi-kisi angin berfungsi untuk menyalurkan angin ke belakang. Ini menambah nilai downforce pada motor ini, jadi lebih mudah bergerak saat dipakai di lintasan, jadi lebih lincah, Mas Bro. Nah, tidak lupa di sini juga ada yang namanya intake air filter, di mana dia posisinya adanya di bawah, Mas Bro. Nah, di sini. Ini fungsinya itu untuk menangkap angin dari depan dan menyalurkannya ke box filter. Jadi menambah power kepada engine CBR 250 RR ini. Kita beralih ke desain samping. Nah, untuk desain sampingnya, CBR 250 RR ini memiliki desainnya sangat seksi sekali di mana dia dibuat seruncing mungkin. Mantap. Dan memiliki desain tempat duduk double seater alias terpisah untuk kualitas busa dan pelapisnya ini sangat premium sekali, mantap, Mas Bro. Keren. Nah, untuk tinggi tempat duduknya nih, tinggi tempat duduknya motor ini memiliki tinggi tempat duduk 790 mm. Sangat pas sekali. Mantap. Pas, enak sekali saat kita nunggang motor ini, sangat pas. Untuk riding kayak gini mantap banget. Keren, Mas Bro. Jadi tidak terlalu jinjit, jadi masih nyaman. Lihat, saya memiliki postur tubuh 158 cm. Keren. Untuk desain mufflernya, CBR 250 RR ini memiliki desain muffler yang bertingkat. Ciri khas moge-moge, Mas Bro. Dia tidak menyatu tapi bertingkat. Mantep. Ini kualitasnya keren sekali. Keren, Mas Bro. Nah, untuk desain lampu stopnya. Nah, desain lampu stopnya dia memiliki desain lampu stop yang bertingkat di mana dia sudah dilengkapi dengan LED, Mas Bro. Jadi bertingkat terpisah. Jadi lebih terang dan lebih efisien penggunaan baterainya, mantep. Dan memiliki desain spakbor yang minimalis tapi modern dan sudah dilengkapi dengan lampu penerangan untuk plat nomor. Keren sekali nih. Nah, untuk desain speedometernya, all new CBR ini memiliki desain speedometer yang compact. Namun walaupun compact, dia menerapkan fitur yang sangat lengkap, Mas Bro. Isinya sangat lengkap sekali. Kita lihat di sini. Nah, mantap. Dia sudah full digital, Mas Bro. Nah, untuk di area atas ini terdapat putaran mesin atau RPM, Mas Bro. Lalu disusul di tengah ini ada indikator kecepatan. Lalu di bawahnya ini ada indikator waktu. Nah, di bawahnya ini ada indikator jarak tempuh, Mas Bro. Nah, di pojok kanan ini terdapat 3 reading mode, di mana ada 3 reading mode, yaitu mode comfort, sport, dan sport plus. Nah, ketiga reading mode ini berfungsi dan menghasilkan tenaga yang berbeda di setiap grafiknya, Mas Bro. Seperti kayak gini, ini comfort, ini fungsinya untuk kondisi jalan yang sedang. Terus sport, ingin sensasi yang lebih menggigit, atau lebih ke sport-sport sedikit lah. Lalu Sport Plus ini benar-benar mode yang paling tinggi di mana dia akan menyeting semua engine ke mode sport ini. Jadi menimbulkan tenaga yang lebih besar, Mas Bro. Jadi di setiap grafiknya ini berbeda-beda, Mas Bro, dari setiap modenya. Nah, lalu di
pojok kiri ini ada indikator suhu engine, Mas Bro. Lalu di bawahnya ini ada indikator BBM, Mas Bro. Dan tidak lupa, Mas Bro, di sini sudah ada indikator transmisi. Jadi lebih komplit desainnya. Mantap kan? Nah, lalu untuk pengemudinya, di mana sistem pengemudi CBR 250RR ini sudah mengaplikasikan sistem pengemudi under yoke, di mana posisi setang ini dia berada di bawah segitiga, Mas Bro. Jadi lebih nunduk, membuat leading position si rider menjadi lebih sempurna saat dibawa kecepatan tinggi, Mas Bro. Nah, karena posisi setangnya itu berada di bawah segitiga ini. Mantap sekali. Nah, untuk holder di sebelah kanan ini terdapat holder starter dan disusul dengan tombol engine stop. Jadi menyatu antara starter dan engine stop. Lalu di sebelah kiri ini terdapat mode, tombol mode comfort, sport, dan sport plus. Lalu ada lampu utama dan lampu senja. Disusul horn dan lampu sen kanan dan sen kiri. Oh iya, tidak lupa, Mas Bro, motor ini sudah dilengkapi dengan teknologi yang namanya by gridware, di mana fungsi ini menggantikan fungsi dari kabel gas. Jadi lebih akurat, lebih responsif keakuratannya dibandingkan kabel gas. Mantap. Jadi di area sini tidak ada kabel gas lagi, Mas Bro. Di sini benar-benar kopong dan bersih, rapi, tertata, Mas Bro. Mantap kan? Beralih ke desain tempat bahan bakar, di mana All-New CBR 250RR ini memiliki desain yang sangat keren, di mana dia memiliki dimensi yang membesar ke atas dan cenderung ke depan. Jadi membuat leading position si pengendara jadi lebih enak, Mas Bro. Untuk kapasitas bensinnya, motor ini menampung kapasitas bensin 14,5 liter. Nah, untuk framenya, CBR 250RR ini menggunakan frame berjenis Diamond Frame, Mas Bro. Nah, untuk menunjang kestabilan dan kenyamanan, tidak lupa nih, CBR 250RR ini sudah dilengkapi dengan suspensi depan upside down dengan brand Showa, Mas Bro. Dan ditopang lingkar roda berdiameter 17 in. Nah, untuk bannya, motor ini menggunakan ban berukuran 110/70. Untuk ngeremannya, dia sudah menggunakan cakram hidrolik dengan sistem ABS. Dan digapit kaliper dari mesin 2 piston. Mantap. Dan tidak lupa nih, dia memiliki desain spakbor yang motor GP banget. Dia memiliki desain yang pendek dan memanjang ke samping. Dan sudah dilengkapi dengan fungsi kayak gini, bolong seperti ini. Bukan tidak ada fungsinya, ini ada fungsinya karena ini akan menambah downforce pada motor, Mas Bro. Nanti aliran udara masuk ke sini dan ke sini, lewat sini. Jadi efek dari si motor ini lebih lincah saat bermanuver. Jadi efek dari downforce itu tidak mengangkat ban motor dalam kecepatan tinggi. Jadi lebih stabil, keren. Nah, kita beralih ke bagian. Di bagian belakang, CBR 250RR ini sudah menggunakan swing arm dengan bahan aluminium. Jadi lebih ringan, lebih kokoh, dan lebih kuat. Untuk sistem suspensinya, CBR 250RR ini sudah menggunakan sistem suspensi monoshock dengan bantuan link, Mas Bro. Nah, posisi linknya dia berada di bawah, jadi lebih stabil saat bermanuver. Mantap sekali. Dan sudah dilengkapi dengan sistem setelan 5 tingkatan, Mas Bro. Jadi bisa disesuaikan dengan gaya riding atau posisi jalan yang dilalui oleh rider. Keren. Bentuk dari swing arm-nya dia sedikit melengkung. Ini mantap sekali, Mas Bro. Jadi lebih ringan, lebih kokoh. Dilihat dari bentuknya, mantap sekali. Untuk lingkar rodanya, CBR 250RR ini mempunyai lingkar roda 17 in dan memakai ban sedikit lebih besar, Mas Bro, yaitu 140/70. Untuk pengeremannya, dia sudah menggunakan pengereman double disc dengan sistem ABS. Dan tidak lupa, sudah diaplikasikan kaliper 1 piston. Nah, untuk engine-nya, CBR 250RR ini, dia memakai engine 4 langkah DOAC dengan konfigurasi engine 2 silinder segaris, Mas Bro, dan sudah dilengkapi dengan jumlah palpe 8. Jadi per satu silinder dia memiliki jumlah palpe 4. Jadi kalau digabungkan jadi 8, Mas Bro. Nah, untuk sistem pendinginannya, CBR 250RR ini sudah dibekali dengan sistem pendingin radiator. Jadi lebih cool dan lebih adem. Nah, untuk volume silindernya, CBR 250RR ini memiliki volume silinder asli 249,7 cc dan memiliki diameter piston cukup besar, yaitu 62 mm dan memiliki langkah piston 41,4 mm. Kompresinya, motor ini memiliki kompresi 12 berbanding 1, Mas Bro. Nah, ngomongin soal power, tentunya Mas Bro menanyakan berapa sih power dari Honda CBR 250
RR ini yang versi tertinggi yaitu SP. Untuk powernya, terus terang aja Mas Bro, motor ini memiliki power terbesar di kelasnya. Dia memiliki power 30 kW di 13.000 RPM atau setara dengan 41 PS Mas Bro. Kalau dibandingkan kedua kompetitornya, dia paling unggul untuk di segmen 2 silinder 250cc. Nah, untuk torsinya, motor ini memiliki torsi sebesar 25 Nm di 11.000 RPM. Pokoknya motor ini totalitas banget, keren banget. Pokoknya untuk Mas Bro yang doyan kecepatan, motor inilah salah satunya Mas Bro. Harganya ini sangat kompetitif sekali. Yang menariknya dia memiliki power yang sangat besar dan memiliki desain yang tak kalah bagusnya, tak kalah gagahnya, tak kalah cakepnya. Mantep lah pokoknya. Nah, untuk menanyakan warna dan harga, kita akan menanyakan ke tim marketing dari Honda Wings Marconi Mas Bro. Oke, let's go. Kita tanyakan langsung. Nah, Mas Bro, kebetulan gua sekarang ditemenin sama Bapak Turino, Mas Bro, dari Wings Motor Marconi. Halo, Pak. Apa kabar, Pak? Halo, selamat siang. Salam satu hati. Salam satu hati. Nah, ngomongin soal CBR nih, Pak. CBR ini merupakan motor super sport yang paling keren ya. Betul. Untuk saat ini. Untuk saat karena ini. Motor ini memiliki power yang besar di kelasnya. Sangat betul. Dan memiliki desain yang tak kalah cakepnya, Pak. Ya, nah, kalau untuk desain kayaknya belum ada yang bisa ngalahin untuk CBR 250 RR ini. Benar-benar reading spotnya ini benar-benar tulen banget, motor sport banget. Top banget pokoknya. Ngomong-ngomong soal warnanya nih, Pak, untuk CBR 250 RR ini yang tipe yang tertinggi ya, Pak, SP ya. Ini yang SP tertinggi di kelas ABS. ABS. Tapi ada juga yang lebih tertingginya apa? Yang di Garuda Samurai. Ya, Garuda Samurai. Nah, untuk warnanya, Pak, tolong jelasin nih kepada. Kalau untuk setiap di CBR channel. Oke, okay, untuk ini kita ada varian di CBR 250 ini ada 6 varian warna. Wih, 6 Mas Bro. 6 varian warna. Coba sebutkan, Pak, tolong, Pak, satu-satu. Yang pertama itu yang tricolor ABS SP. Tricolor berarti yang tricolor ya, terus yang tricolor, terus ada yang black red. Black red. Ya. Versi yang ABS sama standar. Lanjut, Pak. Terus yang selanjutnya kita juga ada namanya yang tadi saya bilangin itu yang SE-nya spesial. SP-nya. Ya, SP itu Garuda Samurai. Wah, itu mantap tuh. Itu varian tertinggi. Udah full modif. Oh, itu udah full modif semua. Jadi Mas Bro, kalau pilih yang Garuda Samurai itu udah jangan diapa-apain, itu ya, udah jadi dari pabriknya Mas Bro. Udah itu udah keren, tinggal udah cakep banget, nggak perlu dimodifikasi lagi. Ya, terus lanjut, Pak. Yang selanjutnya yang Racing Red. Racing Red. Nah, ya, terus terang gua suka yang Racing Red karena ini motor merah putih cakep banget, cocok banget. Nah, ngomongin soal harga, Pak. Ngomongin soal harga ini penting kan? Ya, betul. Yang penting, biasanya kan konsumen itu memilih motor yang mempunyai harga yang kompetitif. Betul. Tidak jauh beda dengan kompetitor, tapi memiliki performa terbaik nih. Soal harga nih, ini dibanderol kisaran harga berapa, Pak, dari versi yang tertinggi yang sampai yang terendah? Versi yang tertinggi ini kita dibanderol di angka 78. 78 juta. 78 ya, juta. Nah, jadi brosis yang minat untuk CBR 210 SP ini, jangan khawatir. Kita nggak full dana 78 juta. Kita ada juga ada namanya cashback. Wih, berapa tuh, Pak? Sebesar 5 juta. 5 juta, nah, Mas Bro. Kalau yang hobi memodifikasi ataupun beli helm, bisa tuh cashbacknya buat nambahin di helm sama modifikasinya. Loh. Di sini juga tersedia. Di sini juga kita tersedia. Semua tersedia. Aparelnya tersedia. Untuk servisnya juga di sini lengkap, Pak? Lengkap di sini. Mantap, aksesoris? Lengkap. Nah, lengkap. Wih, mantap kan? Lanjut, Pak. Harus terus selanjutnya. Yang selanjutnya kita juga ada yang namanya varian yang CBR 210 Black. Black ya, itu pasti ya, yang standar apa yang basic? Standar sama yang ABS. ABS. Nah, itu harga di kisaran 72-73 itu ya, untuk yang standar ya? Yang ABS. ABS. Kalau yang standarnya di kisaran 68. Itu yang standar 68, itu harga yang menurut saya sangat ramah di kantong ya? Ini untuk tipe yang terendah di CBR 250, itu adanya namanya Black Freedom. Wah, Black Freedom itu berapa tuh? Itu kisaran di angka 62. Wih, 62? 62 juta. Nah, lupa, itu tidak yang membedakan hanya di warnanya aja. Warnanya saja, itu fitur-fitur lengkap masih sama? Fitur-fitur sama lengkap. Wah, cuma standar aja. Gitu kan? Bisa bayangin kan, harga betul. 62 juta. Dengan fitur yang sangat lengkap sama dengan tipe tertinggi, yaitu SP. Mantep. Betul. Nah, selain CBR di sini yang ready, unit nah, apa? Untuk selain CBR kita juga ada yang namanya motor-motor matic. Nah, kakak ya, adiknya ini nih. Nah, adiknya ini ada. Kita namanya CBR 150 R. Iya, R. Itu yang membedakan hanya di spesifikasi mesin sama teknologinya fitur aja. Fitur iya, gitu. Itu kalau harga untuk di berapa, Pak? Ya. Itu harga di itu harga di angka 38. 38. Selain itu ada motor-motor matic juga ya. Matic kayak Genio. Genio, terus ada Sonic, Vario 150. Pokoknya Scoopy, PCX, pokoknya lengkap dah. Lengkap. Jadi untuk Mas Bro nih yang ingin memiliki motor Honda khususnya di wilayah
Rawang, Subang, Purwakarta dan sekitarnya bisa datang langsung datang ke dealer Wing Marconi Motor Cikalong. Wih, nanti di Jalan Raya Pantura. Nanti nomor teleponnya kita taruh di akhir deskripsi nih. Boleh, boleh, siap. Pokoknya siap. Mantep banget. Pokoknya mantap. Honda. Jangan nyesal untuk beli Honda. Ya, Honda selalu ada di hati. Selalu ada di hati. Salam otomotif. Salam otomotif.